Rancangan reality hero remaja tahun 2020 menampilkan 12 peserta lelaki untuk mencari bakat anak muda dalam bidang seni sekaligus menjadi platform untuk mengukuhkan kedudukan mereka, menjadi inspirasi kepada remaja. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk video-video menarik seterusnya. Namun baru-baru ini menjadi viral apabila salah seorang peserta hero remaja yang memberi respon agak kurang senang dalam salah satu tweet kepada netizen berhubung mengenai anak muda mencari pekerjaan. Dalam tweet tersebut, dia memberi respon sampai menimbulkan kecaman daripada warganet. Menurutnya, syarikat luar bukan syarikat amal untuk ambil orang yang tiada pengalaman. Pelbagai reaksi dan kecaman daripada netizen yang tidak berpuas hati terhadap kenyataan yang dikeluarkannya dalam tweet tersebut. Malah salah seorang netizen mendakwa peserta hero remaja berkenaan tidak sedar dirinya pun bukannya ada pengalaman ketika diambil sebagai pengiring anugerah sehingga namanya dikenali. Sebagai manusia biasa, kita tidak akan terlepas dari melakukan kesilapan. Jadi untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini, adalah lebih baik kita berhati-hati dalam berkata-kata agar tiada sesiapa yang terasa hati.